Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Nur Indah Simponi dari Batis IPA IA IN Kudus. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan olahraga ya. Contohnya adalah menimba air. Nah, daripada kita nunggu lama, kita simak videonya yuk. Olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga itu sendiri dapat dilakukan dengan menghubungkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah menimba air. Ketika kita ingin mandi, tetapi terdapat persoalan air mati, PDAM tidak berfungsi, dan hanya ada alat menimba air, kita dapat menggunakannya. Airnya mati, mau mandi. Nah, kalau gitu kita menimba air aja yuk, Bu. Ya, ayo, silakan. Ayo, teman-teman. Menimba air adalah mengambil air dari sumur dengan timba. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan air dari sumber mata air. Ketika kita sedang menimba air, kita sering melihat lingkaran yang menggantung dengan tali di sumur. Lingkaran tersebut dinamakan dengan katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan katrol itu sendiri merupakan pesawat sederhana. Nah, Ibu, tahukah Ibu apa itu pesawat sederhana? Bukan pesawat yang ada di langit loh, Bu. Nah, pesawat sederhana ya untuk sumber singkat. Iya, lebih lengkapnya kayak gini, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau gaya yang digunakan untuk mempermudah kegiatan pada manusia. Salah satunya yaitu ketika ibu itu tadi menurunkan ember ke dalam sumur dan mengangkat ember yang berisi air ke permukaan. Pada saat kita menimba air, katrol yang digunakan adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Selanjutnya, saat kita menarik timba, seringkali kita merasakan sedikit pegal. Sebenarnya pada saat itu otot bisep dan otot triceps sedang berkontraksi. Saat lengan bawah melakukan gerakan ke atas, otot bisep dan otot triceps bekerja secara berlawanan. Begitu juga saat lengan bawah melakukan gerakan untuk meluruskan lengan. Kedua otot tersebut atau otot bisep dan otot triceps bekerja secara berlawanan. Tubuh kita berkeringat. Berkeringat ini diakibatkan karena adanya metabolisme dalam tubuh karena adanya kerja otot bisep dan otot trisep. Ketika kita menimba air, ada alat yang dapat membantu kita yang disebut dengan katrol. Dan ketika kita menarik tali untuk menurunkan ember, terdapat otot bisep dan otot trisep sedang bekerja. Ketika otot bisep dan otot trisep sedang bekerja atau berkontraksi, terdapat metabolisme di dalam tubuh kita yang menghasilkan keringat. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.